وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ابتدته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم. Dari Abu Hurairah anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah, gunjing? Ya. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau SAW bersabda, yaitu engkau menceritakan saudaramu apa yang ia tidak sukai. Ada yang bertanya, bagaimana jika apa yang aku katakan benar-benar ada pada saudaraku itu? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, jika padanya memang ada apa yang engkau katakan, maka engkau telah mengumpatnya atau menggunjingnya. Dan jika tidak ada, maka engkau telah membuat kebohongan atasnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini tentu memiliki banyak sekali pelajaran dan kita akan bahas masalah ghibah. Baik, hadis kita 1524 ini menjelaskan tentang bahayanya ghibah, akhlak yang buruk ghibah. Apa itu ghibah? Menyebutkan ya, sesuatu yang dasarnya kekurangan atau aib yang ada pada diri saudara kita, secara fisiknya, secara karakternya, yang dijadikan sebagai bahan gosip, bahan cerita ya, kepada orang lain. Kalau kita melihat, kalau seseorang sekali melihat aib pada diri saudaranya dan tidak ada padanya, dia mengatakan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi, segala puji bagi Allah telah menyelamatkan saya dari apa yang diujikan kepada orang ini. Wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila, dan telah mendahulukan saya dengan kelebihan yang banyak dari hamba-hambanya. Kita bersyukur sama Allah tidak ada pada kita. Ada orang yang mempunyai kekurangan fisik, kekurangan karakter, kekurangan harta, apalah yang mungkin kita anggap aib-aibnya. Itu yang pertama harus kita lakukan. Yang kedua, menutupi aib itu. Menutupi aib, bukan malah disebarkan. Tidak boleh kita sebarkan, teman-teman sekalian. Apa saja yang kita lihat, jangan disebarkan. Kita sudah bersyukur tidak ada pada kita, yang kedua jangan sebarkan. Bahkan kalau kita tutupi aib tersebut, masuk dalam hadis Nabi SAW, yang sahih man satara musliman fi dunia, satarallahu yawmal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Tutupi aibnya. Yang ketiga, nasihati dan luruskan. Nasihati dan luruskan, berikan masukan. Dan ini caranya pun bukan di tempat umum, bukan di depan umum ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih juga, siapa yang mengingatkan kesalahan saudara di depan umum, maka dia telah merusak hubungan dengannya. Tapi dia pergi nasihatin ya, di hadapan dia berdua misalnya, empat mata kalau sama jenis misalnya, atau kalau lawan jenis dia menggunakan cara yang lain. Seperti misalnya saya lihat di Saudi, kalau ada perempuan misalnya tersingkap auratnya, udah lewat jalan, maka udah umum sekali ada orang-orang muslim atau laki-laki lewat mengatakan, ya fulana auratmu terbuka, bertakwalah kepada Allah. Jadi dia mungkin tidak interaksi langsung empat mata ngobrol nah, karena ini mau membuka pintu fitnah misalkan. Tapi kalau sama jenis kita dapat nasihatin dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maaf tadi saya lihat ada begini ya. Kita berikan masukan. Ini yang ketiga yang harus kita lakukan, menasihati dan meluruskan itu ya. Masuk dalamnya juga adalah seperti ulama mengatakan yang keempat, mendoakan dia. Kalau tidak mampu dia meluruskan secara langsung, dia doakan. Mengatakan, ya Allah berikanlah hidayah. Berikanlah hidayah. Ini kalau seandainya aib itu ada pada diri orang lain dan tidak ada pada kita. Dan tidak boleh kita sebar. Yang terakhir, setelah nasihatin, tidak boleh disebar. Yang kelima, tidak boleh disebar. Gak boleh nyebar kemana-mana. Misal ada tadi orang yang berbuat salah ataupun yang aib gitu kan, pincang jalannya misalnya secara fisik, atau ada karakternya buruk, teriak-teriak kalau ngomong misalnya, kita tidak sempat menasihatkannya, maka tidak perlu kita
menjadikan itu sebagai bahan cerita. Tadi saya ketemu orang di jalan sana itu begini dan kita tidak perlu sembuh. Tidak usah. Sudahlah, kita tinggal doakan semoga Allah kasih hidayah dan selebihnya sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dasarnya aib itu ada pada diri orang itu, kalau tidak ada pada dirinya, enggak ada, cuma diterka-terka saja. Diterka-terka. Orang itu misalnya dia pakai baju yang besar, kelihatan besar untuk menutup auratnya, lalu dia mengatakan orang ini pasti gemuk. Apa urusan? Kenapa harus mau gemuk, mau kurus, urusan apa sama gitu? Badan-badan dia gitu kan. Sama pernah ada seseorang ikhwan bertanya, saya kalau pakai jenggot biasanya khawatir diolok-olok oleh orang. Kenapa harus diolok-olok? Bilang sama dia kalau orang ada olok-olok pun, ini kan jenggot tumbuh di dagu saya. Kenapa harus dibahas? Saya mau panjangin, saya mau pendekin itu. Di dagu saya, kalau jenggotnya dia yang saya permasalahkan, mungkin. Jadi tidak usah masuk ke zonanya orang. Ya. Di zona kita saja cukup. Kata Nabi SAW, kalau ada, sahabat mengatakan, kalau ada dia pada diri, dia memang dasarnya dia punya kekurangan itu ya Rasulullah. Kau telah menggunjingnya. Kalau tidak ada, maka kau telah, di sini dikatakan, membuat kebohongan atasnya. Atau makna lain fitnah. Jadi ghibah menceritakan aib yang ada pada diri seseorang. Kalau fitnah menceritakan yang tidak ada pada seseorang, lebih besar lagi. Dan Allah mengatakan wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Fitnah lebih berat daripada dosa membunuh. Karena orang kalau memfitnah orang lain tidak ada pada dia lalu kita sebarkan, gitu kan? Itu bahaya. Kita seperti membunuh dia, tapi membunuh dia pelan-pelan dia sakit hati. Ada orang subhanallah mati gara-gara difitnah, maksudnya sakit parah gitu kan. Walaupun memang ajalnya sudah datang, tapi penyebabnya adalah fitnah tersebut. Jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita jangan gosipin orang. Jadi semua acara TV masalah gosip ditutup. Enggak perlu. Dan supaya kita tidak gosip Bapak Ibu sekalian, cukup baca informasi yang kita butuhkan demi untuk maslahat dunia dan akhirat kita. Kalau enggak ada urusan sama kita jangan. Seperti sekarang banyak orang bicara masalah politik yang selalu saya bilang, enggak ada hubungannya, dia bukan politikus, dia tidak mengerti. Akan ibu-ibu ini yang lucu ini, sambil masak tempe, sambil bicara, goreng tempe, sambil bicara masalah politik. Mana tempenya nanti gosong itu. Enggak usah bicara masalah itu, enggak nyambung semuanya. Nanti bahaya bisa masuk ke masalah ghibah. Sekarang lagi penyakit media ini sekarang. Edit foto lah, ini segala macam. Disebarin ke sana sini. Ini jadi aib ini, bahaya. Ya gitu. Akhirnya orang menerka-nerka. Ghibah loh ya. Kalau ada padanya, ghibah. Dosa. Kalau tidak ada fitnah, berarti dua-duanya gak bisa. Dan saya sudah sebutkan tadi lima kiat. Kalau memang kita lihat lima kiat, kalau kita lihat ada aib pada diri, saudara kita muslim, bukan malah kita sebarkan ke sana sini. Ya, jadi hati-hati, karena sekali kita menghibah orang lain, dosa yang berhubungan dengan Allah cukup dengan taubat nasuha, dosa dengan makhluk atau manusia harus taubat nasuha dan mengembalikan haknya dia. Kalau yang kita rusak karakternya, nama baiknya kita harus perbaiki kembali. Kalau kita ya qalbu ma zilta tabki ala habibin jafaka wa sirta fi ratbi layla wa lahdhaha idramaka wa taratir ruhu shawqan limarta'i